Kapolsek Gandus AKP Wanda Dira Bernard SIK, MSI didampingi Kanit Lantas dan Babin Kamtibmas Kelurahan Gandus mengikuti rapat Zoom Meeting Mabes Polri di Al-Quran Al-Akbar sekaligus memantau revitalisasi yang dilakukan oleh Polda Sumsel, Jalan M. Amin Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang, Selasa tanggal 20 Juni tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat kami dari Bait Al-Quran mengenai revitalisasi kegiatan Polda Sumatera Selatan untuk bantuan di Al-Quran Al-Akbar itu bagi kami akan menunjang sekali karena ini membantu untuk lebih baik lagi dalam pengembangan wisata religi Bait Al-Quran Al-Akbar. Harapan ke depan kepada instansi Polri? Harapan kami agar untuk berkesinambungan atau untuk kegiatan lebih lanjut, kami mengharapkan untuk lebih ada keterusannya, ada kesinambungannya. Dan semoga Polri menjadi lebih baik lagi dalam melayani masyarakat yang berada di lingkungan khususnya di Bait Al-Quran Al-Akbar umumnya untuk Polda Sumsel. Selamat Hari Bayangkara ke-77, semoga Polri lebih jaya. Untuk hari ini kita mengadakan Zoom meeting dengan Mabes Polri terkait dengan rencana revitalisasi situs keagamaan atau situs bersejarah yang dimana diadakan oleh Polri dalam menyambut Hari Bayangkara ke-77 untuk mendukung program Kapolri, dalam hal ini juga supaya dalam situs kebudayaan ataupun situs agama bisa direvitalisasi sehingga menjadi lebih baik lagi. Harapannya dan himbauannya kepada masyarakat. Himbauan dan harapan kepada masyarakat, untuk masyarakat khususnya Kota Palembang, kita sama-sama menjaga, merawat dan menghargai seluruh situs budaya dan situs agama yang bersejarah sehingga kita bisa terus menikmati dan terus dapat terpeliharanya budaya-budaya dan sejarah-sejarah di Kota Palembang khususnya. Dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Ismail Gondrong, kameramen Ismail Gondrong, Gandus TV memberitakan.